Oke, halo, balik lagi dengan saya Julian. Hari ini mau tes sound. Ini ada gitar YMS TM series. Ya, ini TM Plus varian baru dari YMS Gitar. Seperti ini konfigurasi modelnya. Modelnya seperti ini. Ya, TM Plus series. Jadi untuk spesifikasinya adalah bodinya alder, necknya one piece hard maple, terus 21 fret, medium jumbo fret, dot inlay, Wilkinson, three saddle brass bridge-nya, Alnico V, three way switch, master volume, master tone, terus di sini vintage model untuk dryernya, machine headnya, seperti itu. Nah, kita mau coba dari cleannya, lalu saya tambahin let's overdrive, lalu saya tambahin go distorsi. Di awal-awal saya tambahin reverb dan delay cukup biar lebih syahdu. Kita coba mainkan lagi cleannya pakai coba ya. Oke, sebelum kita coba, routingnya adalah dari gitar masuk ke pedalboard yang biasa saya pakai. Dari pedalboard masuk ke GoJam, dari GoJam masuk ke handphone. Handphonenya saya pakai Xiaomi Mi 10T Pro. Seperti itu. Jadi nggak diedit-edit lah. Langsung aja. Kita cobain clean-nya seperti ini. Kita coba main syahdu-syahdu dulu. Sekarang middle. Tadi clean-nya saya coba pakai tambahin LEDs overdrive YMS Pedal, cuman reverb-nya sama delay-nya saya turunin dulu. Okay. Tambahin LEDs. Oh, gede banget, gede banget. Pakai LEDs overdrive YMS Pedal.
middle pickups. Posisi bridge. Saya tambahin pakai go distorsi ya Mas Bro. Neck pickup. Middle pickup. Bridge. Oke, seperti itu tadi tes sound dari YMS Gitar TM Plus. Kalau teman-teman tertarik dengan gitar seperti ini, YMS Gitar, kalian bisa cek di deskripsi.
Ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain di situ, atau nomor WA. Kalian bisa kontak langsung dari situ untuk tanya jawab lebih lanjut. Atau datang ke toko langsung. Ini kita ada offline store-nya, jadi kalian bisa main-main, coba-cobain gitar yang ada di sini. Silakan. Oke, seperti itu dulu. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih.